Assalamualaikum. Hari ni kita ada sepijik Toyota Rush ya. Toyota Rush ni datang daripada Johor lagi. Semua kereta pun dia hantar bagi kita buat. Daripada Johor sampai hari ni sampai pagi-pagi pukul 9:30 lebih kurang macam tu. Daripada Johor sampai sini nak buat break. Ni sekarang sebelum pasang dia akan pasang brake popok dekat LAN Automotive Engineering Work. Jom kita tengok macam mana. Yang belakang tu pun dia nak ubah juga, tapi kita tengok dulu barang dia ada tak. Barang kita orang dah standby. Ni yang belakang, tu yang depan. Kita tengok macam mana dia pasang sampai habis. Kita tonton sampai habis sebelum dan selepas, tengok perubahan dia. Nampak ni sebelum kecil ya, disk dia kecil saja bahagian depan ah. Ni bahagian belakang dia masih brake drum, pakai drum. Kita orang akan tukar pakai brake disk. Toyota Rush ni kita orang dah buka tayar dia. Kita tengok belakang dia masih brake drum ah. Masih brake drum sebelum. Okay, yang depan pun masih brake disc. Kita tengok yang sebelah kanan, dia orang dah standby dah barang-barang. Ni barang-barang dia dah buka dah. Dah buka. Yang belakang pun tengah modify lagi. Pak. Tengah cari barang-barang dia. Toyota Rush ya. Okay, yang depan kita orang nak buka. Ni asal dia kita orang buka dulu. Toyota Rush ya. Kita buka yang depan, yang belakang buka. Ini masih brake drum. Yang tengah menonton, kalau nak beli barang saja pun boleh, kita orang boleh post. Yang depan kita dah siap pasang nampak. Siap, tinggal yang belakang ni lagi. Okey. Toyota Rush ya. Kendaraan sudah siap. Tengok lagi sepiji yang ni Mitsubishi Lancer upgrade brake juga. Yang depan dah pasang. Toyota Rush ni depan dah siap, yang belakang pun nampak dah siap. Memang terbaik lah. Cantik Toyota Rush ya. Ini pun dah siap. Lancer dah siap dah. Dah akan tinggal touch up lagi. Okey, tengok balik Toyota Rush. Sekarang ni kita tengah proses buang angin lah. Tekan dalam brake untuk lagi mampat. Kuat minyak dia tendang. Memang cantik eh. Tekan. Dah pasang brake, jangan lupa bleeding angin.
untuk brek lagi mampat dan sedap lah bila brek. Tekan. Pam. Siap. Tekan. Pam. Tekan. Pam. Alhamdulillah, depan dah belakang dah ada Brembo. Sekarang kita nak pasang yang depan lah. Dah siap lah. Daripada pagi tadi tak perlu tinggal kereta, terus siap dalam masa satu hari juga. Ha, tu kelebihan dia. Terus siap satu hari, tak perlu nak tinggal kereta. Datang pagi-pagi pukul 7 dah siap. Memang terbaik. Toyota Rush upgrade brake Brembo. Dan yang belakang, yang tengah menonton, harap boleh tekan button subscribe dan share. Sekarang kita nak pasang tayar. Memang cantik. Ni yang belakang ah. Tadi datang belakang brake drum, sekarang dah jadi brake disc. Tadi yang depan datang kecil ya, sekarang nampak besar. Dah ada kaliper lagi, popot. Okey, tengok yang sebelah kanan. Sekarang ni kita tengah jet nak buat turun kereta. Memang cantik lah. Yang tengah menonton, jangan lupa tekan button subscribe lah. Kalau ada nak buat Toyota Rush macam ni, cantik macam ni, boleh call kita dekat LAN Automotive Engineering Work. Ni yang belakang lah. Memang smart. Ni yang depan. Customer ni dah semua kereta pun dia bawa dari bagi kita daripada Johor lagi. Tengok nombor plate dia pun kita dah tahu. Daripada Johor bagi ke KL nak pasang brake. Semua kereta pun hantar sini. Hari tu Honda Jazz dah siap. Honda Jazz dia hantar lagi Toyota Rush dia ni untuk buat brake. Memang cantik. Ikat pun pakai tok ren tu. Alhamdulillah, dah siap lah.